Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Dengan judul perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam, tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa perasaan orang yang menyimpan dosa di dalam dirinya? Mungkin ia akan merasa bersalah atau merasa dirinya seperti orang munafik. Bisa juga ia merasa takut jika suatu saat dosanya diketahui oleh orang lain. Namun yang pasti, tidak ada anak Tuhan yang tahan untuk berlama-lama menyimpan dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menyimpan dosa dan tidak segera membereskannya akan membuat penderitaan batin yang berlarut-larut. Itu yang dialami oleh pemazmur. Hanya ketika ia mengakuinya dan kemudian membereskannya di hadapan Tuhan, barulah pemazmur memperoleh atau mengalami kelegaan. Barulah ia kembali merasakan sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini, Mazmur ini dimulai dengan pernyataan bahagia pemazmur karena ia telah mengalami pengampunan dari Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga ditutup dengan sebuah ajakan kepada anak-anak Tuhan supaya mereka pun bersuka cita dan bersorak-sorai. Pemazmur tahu bagaimana rasanya ketika ia berusaha untuk menyembunyikan dosanya dari Tuhan. Makin disembunyikan, justru makin tertekanlah ia. Oleh karena itu, ia membuka diri dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengampuninya, maka ia beroleh ketenangan. Bagi pemazmur, resep bahagia adalah dengan mengaku dosa dan terbuka terhadap ajaran Tuhan. Tentu hasil yang didapatkan
dapatkan adalah kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk tidak menyimpan dosa. Kita juga belajar untuk mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Selain itu, kita pun belajar dari firman Tuhan pada hari ini supaya kita mau memohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan. Jika sampai saat ini masih ada dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, jangan keraskan hati kita. Mari segera akui dosa kita dan percayalah ketika kita bertobat, maka Tuhan sendiri yang akan membimbing kita ke jalan yang benar dan juga mengelilingi kita dengan kasih setianya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pengampunan dari Tuhan akan membawa kebahagiaan sejati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi semua orang, bagi setiap orang yang saat ini sedang kehilangan damai sejahtera oleh karena menyimpan dosa tertentu di hadapan Tuhan, bereskanlah dosa itu dengan segera dan jangan menundanya. Biarkan kasih pengampunan dari Tuhan menyucikan kembali hati kita serta memurnikan nurani kita dari segala kepahitan dan rasa bersalah yang berkepanjangan. Amin.